Oke teman-teman, hari ini sebenarnya ini adalah pendakian 13 Agustus di Kecamatan Bualemo. Saya dan teman-teman berangkat ke Kecamatan Bualemo pukul 2 siang dari Balantak. Sekian lama melakukan perjalanan dari Balantak sampai di Bualemo, akhirnya orang makan malam di salah satu warung yang ada di Bualemo. Setelah semua perut sudah terisi, orang pun langsung pulang dan tidur. Pagi harinya, torang langsung bersiap-siap mau pergi ke Tanah Merah. Nah, di desa Tanah Merah ini berada di bawah kaki gunung Tompotika. Torang tinggal batunggu mobil jemputan dan berangkat sama-sama ke desa tersebut. Jarak Kecamatan Bualemo ke desa Tanah Merah kurang lebih 30 menit perjalanan. Harus teman-teman tahu, acara 13 Agustus ini dibuat oleh KPA Lentera Alam dan juga Peta Bualemo. Jadi mereka berkolaborasi untuk membuat acara tersebut. Sebenarnya saya dan teman-teman sangat bersyukur adanya acara tersebut karena ini menjadi hal yang perdana buat saya dan teman-teman mendaki di Gunung Tompotika. Akhirnya torang sampai juga di rumahnya Om Dolom. Nah, Om Dolom ini adalah selaku masyarakat sekitar yang menampung para pendaki untuk mendaki Gunung Tompotika. Jadi torang sarapan, torang makan sama-sama sambil menunggu waktu yang ditentukan untuk memulai pendakian. Sembari menunggu pendakian dimulai, Om Dolof pun menceritakan sejarah pertama Tompotika didaki oleh manusia. Oke, semangat! Semangat! Salam merdeka! Merdeka! Salam lestari! Lestari! Terima kasih. Pagi ini semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat, dengan satu perasaan ya, perasaan dicintai alam yang merupakan anugerah Tuhan. Jadi ini salah satu perwujudan daripada sila kedua ya, yaitu gemar melakukan kegiatan. Salah satu kegiatan ini kan kegiatan kemanusiaan juga dong, dicintai alam, tumbuh-tumbuhan dan apa yang ada di sekitar ini, taman menikmati keindahan yang merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, sebenarnya saya mohon maaf dulu, ini pribadi yang bolok ini saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa. Karena secara kebetulan, awalnya yang berbicara tadi itu, Kampung Kakak Galang, tahun 96 itu naik ke Gunung Tompotika. Ada beberapa mereka yang naik, bertemu di rumah ini. Mereka mau naik, mereka singgah, mau minum air. Saya cerita ya, kalau cerita ini sedikit. Mereka dapet di sini, mereka mau ambil air.
potong dolaran pas untuk menaiki kebun. Lalu bilang begini, adik-adik mau kemana ini? Kami mau naik gunung. Oke, kalau begitu, tapi mohon maaf jangan ambil air itu belum dimasak di ini, jadi kalau mau minum langsung kan biasanya ada hewan, ada apa yang melewati sungai, jadi pasti kotor itu. Jadi tolong kalau boleh, tidak ada rasa ininya, ada air yang sudah dimasak. Sebelah itu saja, mereka ambil air, terus mereka bilang kami mau lanjut om. Oke, sama-sama jalan, kebetulan jalannya mesti lewat sini. Ada bantung juga tuh? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Sepakat dulu menurut om Dolo itu. Kemana? Istirahat pertama di mana sepakat iya, bersama. Istirahat pertama ini sepakat sudah ditentukan bersama. Tadi malam harus itu kita bersama. Istirahat di Athena, terus posnya di Kemdamar. Nanti kita evaluasi lagi di atas untuk perjalanan hari selanjutnya. Iya, boleh begitu. Di Kemdamar. Boleh, naik ke itu. Jergen, jangan lupa. Air. Tim itu harus bawa. Tidak bisa tidak ada yang mau bawa jergen. Mau kamu pe kondisi tidak merasa tidak mampu tidak bisa. Maksudnya itu akan beresiko sama teman-teman yang lain kalau air itu tidak terbawa di pintu angin. Air itu sudah siaga. Karena air terakhir itu di Kemdamar. Jadi harus ada jergen di tiap tim. Nanti di Kemdamar kita isi nanti itu air untuk kita mau pakai malam selanjutnya di pintu angin dan seterusnya sampai puncak. Sampai kita kembali lagi. Ini okay. Tahu ini sampai di sana. Ya, itu saja sama sampah-sampah. Ya, sampah-sampah jangan dilupa. Kalau ya, sampai ke kandang ini. Sampah kecil itu dikantongi saja dulu. Kandang karpa. Baru kita satukan. Naik 2 jam. Aman, Pak Pres. Aman. Oh, di sini. Aman. Kalau secara pertanyaan ada yel-yel yang kamu mau bikin apa? Langsung saja. Langsung saja. Tetap. Begini Joy. Iya, betul. Apa merdeka? Perlu itu. Merdeka Joy. Ayo mari sini. Barapat. Ada ada lah kalau. Barapat. Kalau tidak sampai dari jauh aja. Inoy, barat tanganmu Inoy. Ibi. Rapatkan tanganmu dek, tangannya gagal. Eh tangannya Om begini juga. Om sekali. Tunggu Joy, tunggu tiga. Bungkusnya tempat tiga baru kamu bilang merdeka. Oke. Saya mau bilang. Bungkusnya tempat tiga. Merdeka. Gaskan. Tibalah saatnya torang memulai pendakian. Nah, jadi dalam pendakian ini terbagi tiga kelompok. Ada kelompok leader, terus ada kelompok tengah, dan kelompok sweeper. Nah, sekarang saya ini dan teman-teman lagi di kelompok leader. Jadi kami yang pertama melakukan perjalanan. Peserta yang boikot. Jadi luar biasa. Ada teman-teman. Orang ini posisi leader kelompok leader. Jadi orang yang pertama. Teman-teman yang lain masih ada di belakang. Teman-teman di belakang buat ini. Jadi teman-teman. Ya. Bagaimana tempat tika? Kudang. Aman-aman. Ini juga ada teman-teman dari mana? Balut. Dari Balut. Tempat tika. Nah, torang ini basinggah di air pertama sambil batunggu teman-teman yang lain datang. Torang bercerita, torang lagi makan snack dan sebagainya. Setelah dari air pertama, torang lanjut berjalan lagi nih, mau pergi ke air kedua. Nah, di sini saya bertemu dengan Kak Figur, dia menceritakan pengalaman pendakiannya. Oke, teman-teman yang menonton video,
sekarang saya dengan kakak siapa namanya? Nah, kakak figur, kakak figur ini anak Lentera. Dia sudah banyak pengalaman. Sebenarnya dia ini sudah banyak kali mendaki di beberapa daerah. Tong mau tanya tuh dia pengalaman dan jadi kakak figur mendaki di Poso. Iya. Di nama tua. Berapa orang? Sekitar 20-an. Itu ekspedisi apa? Berarti dari Lok Banggai kakak usia berapa? Sekarang 6 orang. Jadi sampai puncak? Sampai. Tidak ada kendala-kendala di jalan? Kendala yang saat itu pas mulai mendaki agak tanjakan, saya muntah. Muntah? Itu karena apa? Tidak sarapan pagi-pagi, terus pas mulai lecet dan air terus banyak minum air. Jadi saran untuk teman-teman yang mendaki, kalau pas mendaki jangan terlalu banyak minum air, sedikit-sedikit saja. Karena barate kalau macam terlalu banyak air, betul. Orang harus kasih kasih basah bibir saja, istilahnya kasih basah tenggorokan, kasih basah tenggorokan. Iya. Berarti yang dari look perempuan cuma kakak? Iya. Luar biasa. Ada orang cewek. Oh, sampai apa? Cuma tunggu, tolong tanya dulu. Kakak seumur berapa? Dua enam. Ya? Dari kakak seumurin 26. Kau tahu teman-teman toh? Jadi cuma itu yang tolong mau tanya sama ini kakak tentang DP pengalaman. Semoga ini bermanfaat. Nanti tolong mau wawancara lagi teman-teman yang lain. Oke, sekian lama berjalan, akhirnya torang sampai di air K2. Nah, di air K2 ini ada yang namanya Athena. Athena ini adalah kawasan konservasi. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli tempat tiga, usahakan jangan pernah berkotor di tempat ini, karena ini dilindungi tempat ini. Kedua ini torang sampai sekitaran jam 12 siang. Jadi itu sewaktunya makan siang. Jadi torang makan siang di sini di RK2. Torang memasak, terus makan-makan roti, bercerita sambil menunggu pendakian lagi dimulai. Jadi di Athena ini, di air kedua ini, torang ada penanaman pohon. Nah, jadi semua pohon yang torang bawa, torang kumpul di sini supaya mau ditanam. Jadi teman-teman, torang ada penanaman pohon. Jadi ini bibit pohon. Torang mau taruh di bawah, di darat air, nanti dikumpul di bawah. Luar biasa, hari ini. Oke.
setelah lama beristirahat di Athena, akhirnya torang lanjut berjalan lagi supaya tek malam sampai di Camp Damar. Jadi saya dan teman-teman langsung mendaki. Terus saya mau wawancarai salah satu teman dari Balut. Teman-teman, sekarang ini orang lagi di pertengahan perjalanan di Camp Damar. Saya dengan Ian mau baca cerita tentang Ian itu pengalaman jadi seorang pendaki gunung. Ian KPA apa? Ngapal apa? Ikut organisasi. Iya. So pernah suka saja. Suka naik gunung. Oh. Pernah naik gunung-gunung apa? Baru kalian tinggi baru ini. Baru sempat 3. Oh, kalau gunung-gunung yang pendek-pendek sebanyak kali ya. Termasuk apa-apa? Salakan. Apa itu nama? Siapa itu? Kalian. Oh, terus yang kedua? Biasa kebanyakan di pantai. Pantai, oh. Kebanyakan di pantai berarti ya. Yangnya kelas berapa sekarang? Sudah lulus. Lulusan tahun berapa? Ya amik ya? Oh, berarti bakosnya memang dulu ya. Kenapa sampai gak suka ikut pendakian Topotika ini? Dari alasan apa? Asik. Menantang. Menantang ya? Baru ketemu teman orang baru ya? Iya. Teman-teman yang baik. Banyak pengalaman. Bagus. Oke. Sekian lama berjalan, akhirnya torang sampai di Camp Damar. Karena torang posisi leader, jadi torang yang langsung duluan membuka tenda, langsung masak dan langsung makan sembari menunggu teman-teman yang lain datang. Sarankan buat teman-teman kalau mau mendaki Topotika, usahakan fisiknya kuat, terus persiapannya sudah matang biar tidak kenapa-kenapa lagi di Topotika. Jadi di Camp Damar ini adalah tempat air terakhir. Jadi nanti kalau sudah sampai di pintu angin itu sudah ada air. Jadi torang harus berisi air banyak-banyak di Camp Damar ini. Tell you all the things I know. I don't wanna stay. Jadi torang sekarang selesai makan, selesai beres-beres. Torang mau istirahat, capek. Mantap pendakian Topotika. Jadi kayaknya besok torang ini langsung tembak pintu angin. Habis pintu angin torang game di situ teman-teman. Nah, ada tuh besok tanggal 17 torang langsung puncak. Sekalian pengibaran bendera. Bagus Topotika, luar biasa. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga komen, karena gunung Topotika itu bagus, ada jalur, tinggal terang ke fisik saja, terang persiapkan dengan tempat logistik, tempat manajemen semuanya. Oke, sudah. Eh, bobo.